Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di channelnya siapa? San Project. Nah guys, jadi di video kali ini saya sih bakal ngebahas tentang sinematikan lagi, nggak jauh pastinya. Tapi sekarang saya bakal nge-reaction video Vario. Ya mungkin di kalangan anak-anak motor kalian udah sering lah lihat, apalagi kan sekarang zaman-zamannya ngabers gitu. Vario-Vario itu pada dimodifikasi sedemikian rupa, tapi dengan istilahnya dia head-on gitu, bagus banget gitu. Istilahnya dari lihat look-nya aja udah wow, bagus gitu. Hey kameramen, hey jangan lihat ke atas ke bawah, ini yang benar dong. Aduh, nah jadi jangan tidak berlama-lama, kalian juga pasti gabut nggak dengerin omongan saya yang gak jelas gini. Oke, mending kita langsung check it out, let's go ke videonya. Oke guys, jadi di video yang pertama saya bakal ngeliatin ini dari akunnya Shinano. Ini Shinano, nama akun TikToknya. Oke, kita lihat videonya. Nah, tuh kan. Jadi di cinematic ini, apa namanya? Vario ini hedon banget gitu. Istilahnya, lihat ini lampu depannya aja pakai bilet gitu. Mantep sih, sumpah. Ini harga lampunya juga udah berapa guys? Berapa? Wah mantap aja ini, kita lihat lagi tuh. Jadi di kalangan anak-anak Vario sekarang tuh istilahnya dia head-on-head-onnya tuh simple, si motornya tuh simple kelihatannya. Ada yang trondolan juga kayak gini, tapi trondolnya tuh yang gak trondol parah banget gitu, bagus sih. Simpel kan? Bagus sih. Nah ini lampu-lampu yang gini nih. Emang sih tahu ya, saya juga ngelihatnya kayak animasi doang gitu ketika ngarep, tapi saya juga nggak tahu betul. Cuman ngelihatnya ketika di jalan gitu sering ngelihat si lampunya tuh ketika direm ya tetap gitu aja gitu, nggak nyala kayak lampu opsionalnya yang ketika direm itu nyala kan. Ini nggak kelihatannya menurut saya sih yang saya sering lihat. Tapi nggak tahu juga itu apakah ada yang versi opsionalnya juga atau gimana nya, saya sih kurang tahu gitu. Yuk kita lanjut videonya, cari lagi. Oh ini Vario 125 atau 150 ya, soalnya gini ya guys, jadi di look nya si Vario ini, nah yang ini kita lihat dulu. Nah ini tuh dulu yang old ini tuh banyak gitu, sama persisnya tuh sama yang Vario kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya cross check tuh yang Vario 125 sama Vario 150 ini ya, lampu depannya itu yang sama tuh kayak gini bentuknya persis. Makanya saya pas ngebedain teh perbedaannya dari mana gitu. Kalau saya salah ngomong paling buat kalian bisa dikomen lah di bawah perbedaannya Vario 125 dan Vario 150. Oke, ini nama aku TikToknya, panggil saja Wahyu. Oke, let's go, kita lihat. Ini bagus sih, istilahnya di strippingnya ini, stripping api-api gitu tuh bagus, istilahnya simpel gitu. Saya suka sih, looknya bagus. Tuh, ini juga trondolan, velgnya pakai Virosi, lampunya ini pakai Alis. Bagus di smoke ini lampunya, versi-versi smoke ini bagus. Warnanya tuh kebanyakan sekarang tuh warnanya warna bunglon gitu. Jadi emang lagi tren gitu guys, warna-warna bunglon begini tuh bagus jujur. Oke, kita lanjut lagi. Nice, 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 panggil saja Wahyu, bagus. Kita lihat lagi. Wah, apalagi ini sih. Ini jujur saya tiap lihat apa namanya, tiap lihat si motor ini tuh kayaknya dia FVP-nya gede banget gitu.
Karena pas dilihat juga followernya dia udah berapa ini? Tuh. Hampir 1 juta malah. Ini 532.000. Iya. Ini namanya M Iqbal titik VR. VR-nya nggak tahu siapa ya. Yuk kita lihat videonya. Bagusnya tuh gini gitu. Saya sukanya tuh karena apalagi ini pakai apa ini namanya wingback gitu apa ya? Sayap-sayap gini tuh bagus gitu. Terus si peleknya ini tahu pakai palang 5 ya, pakai palang 5 peleknya tuh. Simpel gitu. Ini warna silver, ini biru laut. Saya tuh jujur ya kalau motor sukanya tuh yang warna-warna metalik ini. Bagus gitu kelihatannya looknya tuh. Jadi ketika kita misalkan kotor pun dicuci tuh ada feel-nya gitu. Ketika udah nyuci tuh wah. Istilah Sundanya mah herang gini guys gitu ta. Bagus sih jujur simpel. Sampai ada yang ngomen, sumpah ini motor dari dulu gua enggak pernah bosan lihat sana. Enggak bosan lihatnya, tapi sayangnya gua sampai sekarang belum punya. Bismillah tahun depan bisa, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Yuk kita lanjut. Wah, ini ada modelnya nih guys. Nama akunnya Dinyo Dimari. Oke. Okay. Oke, guys, maafnya kalau suaranya agak pecah, emang speakernya ini agak suaranya agak ya kalian tahu lah. Yuk lanjut. Ini apalagi lebih simpel, dia cuma modifikasinya di apa namanya ini radiator, pakai tutup radiator, terus knalpot dan velg licet, lalu bodinya hitam polos, simpel, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tuh. Tapi simpel kelihatannya bagus gitu. Yo next tuh. Oh, ini sinyal lagi nih. Oh, bagus ini. Ini bunglon lagi kan kata saya juga. Banyak gitu sekarang bunglon warna gini tuh. Kalau kalian lebih suka motor yang warna bunglon apa warna kayak ngedop gitu kan? Kayak warna MX yang baru itu kan warnanya hitam dop gitu. Ya cuma ada kelebihan dan kekurangannya sih di warna dop itu menurut saya. Karena saya juga istilahnya punya motor yang warnanya dop gitu. Karena ketika dia udah kena goresan dikit, udah sih, susah. Hedon sih sumpah. Bisa gitu orang-orang ketika dia ngasih pengen motornya bagus tuh. Pas gitu jadinya itu bagus. Yo next tuh. Wah ini kaum insecure nih. Kita lihat ya. Ini agak di apa namanya? Agak mute karena takut copyright juga. Ya kalian tahu lah. Yuk kita lihat. Nice tuh. Ganteng. Tapi rata-rata Vario Tronol ya, tapi ada juga sih yang rapi. Tuh ini Tronol juga. Fahil Gaming. Oh ini enggak nih. Ini kayaknya collab dia nih, versi proper dan Tronol nih. Aku pun pakai warnanya, warna velgnya itu warna putih. Karena warna motorku kan hitam. Nah, bisa main gitu, bagus. Oke, next tuh. Wah, ini mengerikan sih. Ini bagus, jujur. Ini bilet dong guys, bilet. Mahal ini bilet, sumpah. Wow. Bang, waditnya berapa bang ini? Aduh. Cakep, sumpah jujur cakep motornya. Wah, udah sih. Oh. Next tuh. Oh, ini sinyal lagi. Tadi udah. Kita lihat lagi. Ini namanya Berti 1. Mari kita lihat.
rata-rata pakai aspal kaca gitu ya. Wah, bagus sih, jujur head on guys. Mas, gini nih maksud saya tuh animasi lampu belakangnya tuh. Jadi animasi-animasi gitu, tapi kelihatannya sih kayak diem gitu aja, animasi terus aja gitu. Oke, next tuh. Wah, ini ada model, kita lihat dulu guys. Wow. Heron, ini mah Heron dua-duanya ini mah. Mantap, mantap. Ah, ini Vario apa namanya? Japanese ala JDM gitu. Oke, bagus sih. Nah, oke guys, jadi video kali ini mungkin sampai situ dulu ya. Karena si recordnya yang aku pun dia baru kuat sampai 10 menit doang. Karena emang videonya tuh, jadi si screen recordernya cuma dia kuat 10 menit gitu. Dan HP aku juga jadi kurang kuat lah untuk kalau misalkan pengen record lebih dari 10 menit ke depan gitu. Karena kalian juga kan takut bosen dan ini HP itu suka turun frame. Jadi maafin kalau misalkan suara dan gambarnya itu kadang telat berapa milidetik, seberapa detik gitu. Ketika aku udah ngomong gini, gambar baru gini gitu istilahnya gitu. Oke guys, paling videonya sampai segitu dulu. Buat kalian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam otomotif guys.